kalau dibalikin dia nggak tumpah ya. Takut. Halo, selamat datang lagi di Konyek Grosel. Di rumah aja kita hari ini mau mencoba minuman-minuman viral TikTok. Waduh, kita sekarang referensinya TikTok. Kita ada banyak menunya, jadi kalian nonton sampai habis. Ini bisa kalian coba di rumah aja, teman-teman. Kita akan mulai dengan yang paling viral. Saya juga sebenarnya belum pernah coba. Kata orang enak. Kata saya sih nggak tahu juga ya. Itu adalah dalgona coffee, coffee Korea. Yang kita butuhkan untuk dalgona coffee ini adalah sini. Mau syutingnya sama papi? Mau sini. Coffee Korea. Papi yang ini. Ini namanya blender. Apa? Blender ini bisa bikin makanan sosis sama mie odol sama air sama pisang. Halo fam, sebelum lanjut nontonnya kasih like dulu ya dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Nyalakan juga notifikasinya untuk update terbaru. Thank you for being you. Oke, yang pertama yang kita lakukan ya, kita akan mengikuti tutorialnya TikTok ya. Ya. Ya, oke. Okay. Pertama kita siapkan kopi instan dan gula pasir. Mereknya apa aja guys? Bebas. Saya tidak di endorse soalnya. Kalau di endorse pasti saya promosikan. Ini saya gini-gini kan pas kalau di endorse. Tapi ini belahannya aja. Ini kalau sekali mau endorse boleh. Hai, mas kasih. Apa kabar? Ya. Aduh, wait, belum kasih air, Nanti ya. Kemudian 1 sendok gula pasir. Let's go. Siap, brak. Gimana? Indonesia. Tangannya gimana kalau Indonesia? Indonesia Raya, ayo. Aduh, Indonesia. Tangan kanan. Indonesia. Apa Indonesia? Indonesia kaki. Masih belajar, maafin ya. Tuang air panas 1 gelas. 1 gelas? Tuang air panas 1 gelas, pakai 2 sendok makan, ha? Tuang air panas 1 gelas pakai 2 sendok makan. Maksudnya gimana nih? Air panas 1 gelas yang dipakai 2 sendok makan. Masukin dari sini. Emang bener gitu? Slowly ya, biar enggak muncrat ya. Harusnya jangan pakai yang kecil sih ya, harus yang gede. Nih. Beda. Tapi harus cepet-cepet dan lama. Gimana? Kita cobain ya. Oke, sekarang tinggal susu cair tuang ke es batu. Kalian tuh ya heran lah. Oke, selanjutnya kita. Tapi good. Tapi good, hebat ya papi. Terus itu tinggal. Wow. Banyak papi, baca tumpah. Aja pintar ya. Aja gini pole-pole gitu. Bener kan ini dalgona coffee? Tuh, jadi kan. Nah. Kan yang penting ada itu aja kan. Ada cuyunya. Ada cuyunya yang penting. Oke. Mari kita coba dalgona coffee karya Baby L. Saya seperti susu ya. Tidak kena. Sudah ada. Tidak ada kopi-kopi. Nah, ini berasa. Nah, ini baru. Ada kopinya, ada susu, tadi susu semua. Kurang manis sih. Kurang manis. Tidak semewah. Kelihatan ya? Tidak semewah kelihatannya sumpah. Mendingan es kopi, kopi gula aren aja. Mendingan pesen aja, ini mahal ini. Mendingan beli ganti jiwa. Ternyata kali ini berhasil.
untuk menemani Anda membuang-buang waktu saja ya. Oke, lanjut. Mungkin resep yang berikutnya ini lebih baik ya. Kopi kecap. Nah, ini lagi viral nih. Es kopi kecap. Nanti kita bikin kopi dulu. Apa lu tolong dipilih? Oh iya juga. Cia. Kecap, kecap apa terserah. Tapi katanya sih yang terkenal yang Bango ya. Oke, kemudian kita kasih espressonya. Wow, enak sekali nih. Dan dikasih kecap lagi atasnya? Iya, terus nanti diaduk yuk. Diaduk-aduk? Kelihatannya sangat enak sekali ya. Tapi gak tahu kenapa ada hati yang melawan gitu ya. Wanginya sih sudah tidak selera banget ya. Nah, Edi aja saya makan yang aneh-aneh, masa ini gak berani? Pak. Enak! Enak juga. Kalau orang nggak tahu ini kecap, enak-enak aja. Cuma ada sugesti ini kecap, 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 jadi kayak enak. Nah, deosis kan? Jangan kasih tahu itu kecap, berarti gini. Betul, betul, betul. Pang. Kita bilangnya ini apa ya? Karamel. Soy karamel, soy yang di kedelai. Pang. Ah, deosis nih. Cobain. Enak, karamel soy coffee. Gimana? Enak? Asin. Tapi enak gak? Ya asin. Cuma lagi salah minum dulu ya. Masa asin sih? Iya. Asin. Beneran. Lu tau nanya apa? Asin apa? Ini kopi susu kecap. Pak. Yang viral itu. Gak enak ya? Mungkin teman-teman bisa coba di rumah. Kemudian tes ke temannya. Jangan kasih tau kalau ini kecap. Oke. Teman-teman, kita nyatakan susu kecap ini berhasil. Nah, kalau teman-teman mau cobain bikin kopi dalgona atau kopi kecap ini, bahannya bisa beli di Tokopedia. Cari gampang teman-teman, tinggal masuk ke Tokopedia, kemudian cari aja makanan dan minuman. Nah, di sini ada banyak banget diskon-diskon dan juga lengkap. Jadi teman-teman nggak perlu keluar rumah, teman-teman bisa di rumah aja pesen bahan-bahan makanannya di Tokopedia. Langsung dateng deh, banyak promonya dan juga bebas ongkir. Untuk info lebih lanjut, langsung aja klik link yang ada di komen, di pin komen bawah ya. Oke, lanjut lagi. Ini dijual di Mall Kelapa Gading. Saya penasaran banget karena kayaknya sih enak. Jadi kopi susu obat batuk. Obat batuknya bukan obat batuk sembarangan tapi. Nah, ini dia. Ini obat batuk ibu dan anak. Inchom Pei Pakwa. Terbuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan tradisional China dan madu. Wah, ini sebenarnya memang obat batuk yang rasanya paling enak menurut saya. Salah satu outlet di Mall Kelapa Gading itu ada yang jual sebagai minuman. Karena itu saya penasaran untuk mau coba, tapi saya enggak pernah sempat untuk ke Kelapa Gading. Karena jauh. Cara mandikan, apakah lebih enak dari dalgona coffee apa enggak? Patah bangkunya nanti. Bangkunya patah. Cia! Sebenarnya ini hitungannya kopi sama espresso kan? Iya. Ini aja. Makan espresso. Berarti dia sambil minum sambil menyembuhkan. Pak. Iya. Minum es kan bikin batuk. Tapi kalau minum esnya pakai obat batuk, jadi netral. Tapi harusnya ini tidak mengandung kimia sih. Ini dari rempah-rempah. Kayak jahe, serai, gitu-gitu loh. Ini dari rempah-rempah. Dan kalau mereka berani jual di kafe gitu kan berarti. Tapi yang minum enggak boleh taruh sini. Pak. Oh iya. Oke. Jadi ya, kopi, susu, obat batuk. Saya sih feeling wanginya mau cium gak? Seger banget seger, iya wanginya seger banget kayak mint terus langsung lega di tenggorokan. Cium coba ya. Gokil enak banget seger banget, gile dingin, adem, wangi rempah, wangi madu, enak banget ya. Enak banget Hah, dalgona coffee. Lebih enak obat batuk. Ini jauh lebih enak. Tolong ini diviralin di TikTok.
dalam kopi. Dalam kopi. Keren doang lo, kagak ada rasanya. Wanginya enak banget ya. Mint, tapi kalau mint kan pedes kan. Kalau ini nggak cuma dingin dan segar aja ya. Ini baru mantap. Kopi obat batuk ibu dan anak. Berarti bapak-bapak nggak boleh minum ini. Iya. Ibu dan anak. Mantap. Recommended. Selanjutnya, ice coklat banana. Ah, ini suka juga sih. Chocolatos. Saya nggak diendorse sama Chocolatos. Ini Chocolatos. Mau nggak saya endorse di buka nih? Karena saya tutup begini nih. Ngancem. Boleh pakai merek apa aja selama saya belum diendorse ya. Terus apa lagi? Es batu ya? Bang. Oke, kemudian. Pisang. Ini tadi bocah lagi. Ya. Yeah. Hah? Bukannya di bawah satu doang? Pak. Dua lagi. Aya, ada pisang masih tuh? Pak. Pak. Dua. Iya. Pak. Tapi minta satu boleh? Just one. Thank you. Pak. Makan waktu pisang. Pisangnya dipotong-potong kecil-kecil, guys. Sama ice cream. Karena tadi kita pakai coklat, maka sekarang kita pun pakai vanilla. Oke, kayaknya nggak bakal muter ya. Kayaknya susunya kurang. Risi. Oke. Wow, ini es blended guys. Papi, lihat. Banana coklat. Ice blended coklat. Wow. Sangat frost sekali, top frost ya. Jadi sangat berbusa sekali. Jadi ada sensasi meledak-meledak gitu. Pisangnya, coklatnya, ngeblendnya enak banget. Terus kayak lebih kayak ice cream ya. Lebih kayak ice cream yang meleleh ya nggak sih? Oke, ternyatakan ice cream banana milk blended ice with chocolatos. Ternyatakan berhasil. Boleh coba di rumah teman-teman. Caranya gampang tadi, tinggal rewind aja video ini. Saya malas jelasin lagi. Mager saya guys. Selanjutnya milk tea brown sugar guys. Yang harus proses tuh gulanya kak. Gula merahnya ini brown sugar harus ditebus sedikit. Pak. Nah, itu capek kalau mesti pakai kompor. Bukan panas. Saya punya cara yang lebih gampang. Mager chef ya. Pak. Ini harus mager loh. Jangan rajin-rajin. Harus gampang biar penonton di rumah di kos-kosan. Gampang niru. Gampang niru. Kita pakai teh sari wangi. Oke, dikit aja airnya guys. Kita aduk-aduk. Sama ini mereknya juga ya guys. Biar lebih abdol ya kan. Karena wanginya sebenarnya di labelnya. Udah, kemudian kasih gula aren. Mas lagi panas-panasnya. Nggak usah banyak-banyak, segini aja. Nah, ini sudah jadi nih. Nah, tinggal kasih milknya. Milknya kita pakai yang tidak ada rasa ya teman-teman ya. Sama seperti gebetanmu ke kamu. Tidak ada rasa. Masukin deh. Jadilah brown sugar milk tea. Gampang sekali kan. Bisa kalian tidur di rumah sekarang juga guys. Diaduk biar apa namanya dingin ya. Nah, jadi deh brown sugar milk tea. Oke lanjut. Kok gak ada aroma brown sugarnya ya? Mungkin karena aroma sari wanginya terlalu kencang apa? Kok kurang banyak ya? Oh. Pak. Bener-bener mager. Gak diproses lagi. Jadi ini ada dua option lah. Orang-orang kan biasanya gula aren kan dipanasin dulu dibikin jadi karamel gitu kan. Kita gak usah lah. Gini aja, jadi setiap suapan tuh ada kan. Digigit. Ini baru berasa lengket di gigi. Tapi enak. Sumpah beneran enak ya. Coba Fajar melakukan apa yang saya lakukan ya, dengan gigitan itu. Minum dulu gigit dulu baru minum. Enak kan? Kayak kue ya gula arennya. Enggak, manis banget. Kalau makan gula aren, aneh banget kan? Ini kayak enggak, masih ada rasa kayak adonan gitu ya? Enak juga, gak bisa buat minum gak apa gula aren. Besok diabetes tau. Oke, kita nyatakan
gula aren milk tea dengan gula aren beneran. Kita jadikan berhasil. Mungkin kalau dihancurin lebih enak kali ya. Jadi pas masuk tuh ada teksturnya. Ada teksturnya. Nah. Kita coba aja. Kaya lagi. Tidak. Tidak. Masa di bawah. Saya belum lupa. Gula aren belum bisa berenang. Belum kursus. Juga. Lanjut lagi. Terakhir ya. Terakhir. Oke. Pak. Udah mager bentar-bentar. Semoga kita hasil rumah aja. Wih, keren sekali. Kayak restoran bintang 5 ya. Kemudian, ini kan sudah ada rum susu. Kemudian kita tampilkan biskuit kesukaan saya. Selai olay. Nah, ini ada. Dihancurkan aja. Kemudian kita aduk, guys. Wah, wanginya. Wangi biskuit susu, kemudian ada stroberinya, ada rumnya, wanginya sangat rich tau. Kok rasanya tawar susu doang ya? Wanginya sih enak banget, tapi karena susunya tawar jadi tawar aja. Oke, kita nyatakan susu rum biskuit berhasil! Oke lah teman-teman. Dari semua menu yang tidak kita terlalu tinggi, bla bla. Ulang lagi. Halo. Ulang dari apa? Oke, dari semua minuman yang kita coba, kira-kira teman-teman paling suka yang mana? Dan kalau kalian bikin di rumah, jangan lupa foto dan tag saya ya, karena saya pengen tahu kalian berhasil nggak melakukan apa yang membuat minuman di rumah aja seperti saya. Oke, terima kasih teman-teman. Please like, share, komen, dan bergabung dengan kalian dengan cara subscribe. Sampai jumpa besok lagi. Thank you for being you. XOXO.